Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Dayan Trisha lega saudara mara tak tanya pasal jodoh. Usia sudah menginjak 29 tahun, sudah pasti pelakon dan penyanyi Dayan Trisha tidak terlepas dengan soal jodoh. Bagaimanapun Dayan meluahkan rasa lega saudara mara tidak bertanyakan mengenai perkara itu ketika balik beraya. Mengakui masih belum mempunyai kekasih, Dayan berkata keluarga serta saudara mara memahami dan tidak pernah bertanyakan hal tersebut. Buat masa ini, masih-masih saya tak tanya lagi. Kalau ada yang tanya, saya akan suruh mereka carikan sebab saya memang tak ada teman lelaki sekarang nih. Saya pergi umrah hari itu pun minta jodoh, katanya kepada Insta Online. Ditanya adakah dia terlalu memilih hingga kan masih lagi tiada kekasih, Dayan berkata sudah tentu dia memilih namun dia berserah tentang hal jodoh. Memilih itu mestilah kena cari yang oke, beradab, setia, kelakar, dan lemah lembut. Kalau jodoh memang tertulis nak buat macam mana kan, tolong doakan, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.